Rumah ini pun kosong juga ya Mas ya. Iya, rumah ini kosong. Gambarnya menten masalah Mas. Iya. Gambarnya gara para gelem iki. Iya. Ini rumah kan kosong Mas ya. Enggak ada penghuni. Iya, ya ada tapi kan jarang banget ya orangnya kesini ya. Ya, ada penghuninya. Iya, ini pemirsa, saya pun sedikit agak merinding sedikit ngambil dalam pengambilan gambar ini ya. Permisi Mbah, assalamualaikum. Saya bukan mau apa, cuman saya ingin mengabadikan armada yang ini Mbah. Iya semoga. Yuk kita cita-cita tentang armada ini dengan drivernya. Ini armada udah berapa tahun mangkrak dan kenapa kok seperti ini ya Mas? Sini Mas, depan sini Mas, pojokan Rababua. Ini rumah ini pun kosong juga ya Mas ya. Iya, rumah kosong. Gambarnya menten masalah Mas. Iya. Gambarnya gara para gelem iki. Iya. Ini rumah kan kosong Mas ya. Enggak ada penghuni. Iya, ya ada tapi kan jarang banget ya orangnya kesini ya. Ya, ada punya. Iya, ini pemirsa, saya pun sedikit agak merinding sedikit ngambil dalam pengambilan gambar ini ya. Permisi Mbah, assalamualaikum. Saya bukan mau apa, cuman saya ingin mengabadikan armada yang ini Mbah. Iya. Semoga kita tahu nggak ada apa-apa. Semoga kita ya. Yang sering di iya. Yang belakang ini. Iya. Kalau yang depan malah. Iya. Malah kosong. Iya. Kita silaturahim ya. Assalamualaikum Mbah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tanya-tanya dikit ya Mas ya. Iya. Dengan Mas siapa Mas? Mas Ragil. Mas Ragil. Iya. Mas, sampean aslinya orang sini ya. Iya. Mas. Di sini dulu pernah bawa armada yang ini ya, di antara satu ya, di antara tiga ini. Gimana Mas, ini armada kok kelihatannya seperti ini Mas, depan sampai dirumputi pohon juga melamprak seperti ini Mas. Apa gimana Mas ya dengan gimana ya? Kondisi seperti ini ya, saya juga enggak tahu Mas. Iya tapi ya. Mas lama juga ya Bapak dari PO ini ya. Wong ya, lumayan Mas. Iya, Wong. Lama. Iya, karena saya kan disuruh kesini untuk survei armada ini, jadi sekalian saya bikin konten juga. Oh ya Mas, kalau aku lihat dari armadanya Mas ya, saya tadi masuk kesini pun aura dari armada ini pun sangat kuat Mas. Iya. Mungkin Mas tahu sendirilah tentang sejarah armada ini. Iya. Dalam arti auranya sangat kuat tuh. Ya barangkali yang namanya armada lama ya mangkrak ya, seperti ini pasti di situ ada kepake. Ya, nah, ada lama buat tempat yang gak tahu hantu atau tempat. Waduh galus lah seperti ya, itu ya. Oh ya Mas, gimana Mas ini sejarah dari armada ini gimana Mas? Dulu kan ini ada drivernya Mas. Iya. Nah, drivernya terus kecelakaan kayaknya dulu Mas. Oh nah, drivernya kecelakaan di jalan Magelang Sapuran. Iya. Apa nabrak motor. Oh. Terus apa yang ditabrak meninggal. Oh, seperti itu. Iya. Akhirnya tuh armada ini sementara nah, dimangkrakan. Armada ini masih jalan, Mas. Oh, masih jalan ya. Iya, masih jalan terus. Kenapa ini mungkin rusak ya, Mas ya? Oh. Mungkin rusak terus. Drivernya mungkin enggak apa ya? Udah enggak mau jalan lagi. Mau jalan lagi. Gitu. Iya. Apa? Dongkrak mungkin ya, Mas. Iya. Oh, Mas kan orang sini ya, Mas. Iya. Tadi Mas siapa namanya ya? Mas Ragil. Mas Ragil. Oh iya Mas Ragil. Mas Ragil kan rumahnya dekat sini, dekat sana sih, yeah. Sini juga. Jadi seperti itu Mas ya sejarahnya Mas ya. Iya. Yeah. Apa Mas kadang-kadang lewat sini enggak? Misalkan di situ ada apa enggak? Ya itu ada tapi kalau yang tetangga itu kan udah kenal. Udah ya, kenal. Jadi udah kayak keluarga. Iya. Yeah. Terus mungkin kalau yang orang-orang baru mungkin lah. Iya. Yeah. Bisa apa ya, mungkin lihat, iya, mungkin bisa lihat itu. Kalau saya kan udah iya. Lama tuh ya, itu kayak keluarga itu Mas, tadi udah tahu kenal, udah kan ya. Kenal ya itulah pemirsa, ada sedikit ya cerita-cerita dari Mas Ragil, dia driver dari tiga armada yang inilah salah satunya ya, karena ini ya histori dari armada yang ini karena pernah ada kejadiannya seperti itu. Coba tak lihat dalamnya. Luar biasa dalamnya, mangkrak banget, berantakan banget. Tuh, engine-nya tuh masih ada tuh. Mitsubishi. Parah banget.
ini malah pintu udah nggak bisa dibuka ini. Coba lihat dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Endingnya pun buka sampai dirumputin. Wuih, ini armada. Magelang Sepuran. Udah parah banget. Aduh. New Armada. Yang jalan cuma satu. Bulan 221 semuanya sama. Lihat. Imbas dari pandemi. Ya Mas, pernah ada kejadiannya seperti itu. Nah, itu saja ya, Mas Ragil. Terima kasih sering-seringnya. Semoga bermanfaat untuk ya. Saya, Mas. Semoga Mas diberi kesehatan selalu, ya, Mas ya. Enggak. Itu ya pemirsa, video dari saya tentang armada-armada ini ya. Ya sedikit-sedikit karena ini tempatnya pun seperti ini ya, agak mistik sedikit. Ya semoga. Ya, semua yang tunggu di sini semoga tenang di alam sana. Itu saja video dari saya. Salam YouTuber Indonesia, salam Bang Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya tempat ini, daerah sini. Ini ya sangat luar biasa tempatnya. Sangat sangat ekstrim.